Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Anda semuanya, saudaraku tercinta di Indonesia sampai dunia tentunya. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran di dalam mencari rezeki dan diberikan keberkahan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat tentunya ya. Saya di sini akan memberikan informasi harga cabai terbaru, ecerannya tentunya, eceran saudaraku. Diingat-ingat harga eceran ya. Hari ini tuh ada kenaikan yang sangat fantastis untuk rawit merah setan tentunya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Saya akan mulai dari harga cabai keriting merah hari ini di angka 63.000 per kilonya, saudaraku. Untuk keriting hijau mengalami kenaikan. Tadi pagi 28, sore ini 30.000 per kilonya, saudaraku. Untuk HC merah, harga ecerannya di angka 55.000 per kilonya. Untuk HC hijau, mengalami penurunan dari 25 hari ini, sore ini di angka 23.000 per kilonya. Kemudian saya akan berlanjut lagi ke rawit hijau lalap tentunya. Harga eceran di angka 60.000 per kilonya, saudaraku. Untuk rawit putih sendiri, harga eceran di angka 45.000 per kilonya, saudaraku. Dan ini dia yang sangat pedas dan harganya juga pedas, saudaraku. RM rawit merah setan, harga ecerannya di angka 80.000 sampai 85.000 per kilonya, saudaraku. Berbahaya, saudaraku. Harga eceran cabai itu sering berubah-ubah labil dan tidak menentu, saudaraku. Hati-hati, berbahaya. Remason, panas. Oke, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk Anda ya, saudaraku. Menjadikan berkah untuk semuanya dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena info dari saya ini sangat aktual, terupdate, dan terpercaya. Karena saya mengumpulkan dari ahli-ahlinya, dari pakar-pakarnya, dari yang sangat-sangat pastinya mantap. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, saudaraku. Top.